Halo semuanya, Anda semua pasti pernah menikmati pemandangan dan suara alam yang menenangkan dan semua momen kebahagiaan dalam hidup. Namun di balik keindahan itu ada suatu zat yang seringkali menimbulkan masalah serius bagi kesehatan dan kehidupan kita. Ya, saya berbicara tentang minuman alkohol. Hari ini kita akan membahas topik penting dan relevan tentang cara menghindari penyalahgunaan dan konsumsi alkohol. Alkohol bukanlah minuman sembarangan. Meskipun legal, bukan berarti tidak berbahaya. Bahkan alkohol adalah zat adiktif yang bisa membuat seseorang kecanduan, seperti narkotika. Namun jangan khawatir, dalam video ini saya akan memberikan Anda 5 tips bermanfaat yang dapat membantu Anda menghindari permasalahan terkait alkohol dan menjaga kesehatan serta kehidupan Anda tetap terkendali. Sebelum ke topik utama, penting bagi kita untuk mengetahui fakta tentang alkohol. Pertama, minuman alkohol bukanlah sekedar minuman biasa. Seperti narkotika, minuman alkohol juga merupakan zat adiktif yang dapat menyebabkan kecanduan. Banyak orang yang pada awalnya hanya mencoba-coba, namun akhirnya terjerumus dalam penyalahgunaan minuman alkohol dan sulit dihentikan. Kedua, penting untuk diingat bahwa meskipun legal, hal tersebut tidak berarti tidak berbahaya. Bahkan alkohol dapat jauh lebih berbahaya daripada narkotika ilegal. Konsumsi minuman alkohol secara berlebihan dapat menyebabkan kerusakan organ tubuh, masalah kesehatan mental, dan meningkatkan risiko kecelakaan atau tindakan kekerasan. Terakhir, konsumsi minuman alkohol tidak hanya memiliki konsekuensi jangka pendek, tapi juga jangka panjang. Dalam jangka pendek, efek minuman alkohol dapat mencakup hilangnya koordinasi, penurunan kewaspadaan, dan gangguan kemampuan berpikir. Dan dalam jangka panjang, dapat menyebabkan gangguan hati, ketergantungan, gangguan mental, dan bahkan berisiko terhadap penyakit serius seperti sirosis hati dan kanker. Ya, penting bagi kita untuk memahami fakta tersebut. Dengan pengetahuan yang tepat, kita dapat membuat keputusan yang bijak dan menjaga kesehatan. Pertama, hindari mengunjungi tempat-tempat yang mempromosikan penggunaan alkohol. Tempat-tempat seperti bar, klub malam, atau acara yang fokus pada konsumsi alkohol dapat meningkatkan risiko tergoda untuk minum. Menghindari tempat-tempat tersebut dapat membantu menjaga jarak dari situasi yang mendorong konsumsi alkohol. Kedua, tolak ajakan konsumsi alkohol dengan tegas dan gunakan bahasa yang sopan serta bersahabat. Penting untuk dapat mengatakan tidak dengan tegas ketika ada ajakan untuk minum alkohol. Menggunakan alasan kesehatan dan keluarga yang kuat dapat membantu orang lain memahami dan menghormati keputusan Anda. Singkirkan barang-barang yang berhubungan dengan penggunaan alkohol dari tempat tinggal dan kerja Anda. Menyingkirkan minuman beralkohol dan barang-barang yang terkait dengan konsumsi alkohol dapat membantu mengurangi keinginan untuk minum. Ini menciptakan lingkungan yang mendukung untuk menjaga keputusan Anda dalam menghindari alkohol. Keempat, hindari selebrasi mengonsumsi alkohol. Banyak orang cenderung merayakan momen penting atau bahagia dengan minum alkohol. Namun, ada banyak cara yang bisa digunakan untuk merayakan tanpa alkohol. Seperti mengadakan pesta non-alkohol, menikmati makanan lezat, atau menghabiskan waktu dengan hobi yang disukai. 5. Habiskan banyak waktu dengan keluarga. Menghabiskan waktu bersama keluarga dan orang-orang yang Anda cintai dapat memberi dukungan sosial yang penting dalam menjaga keputusan untuk menghindari konsumsi alkohol. Melibatkan diri dalam aktivitas bersama keluarga dapat menjadi pengalihan positif dan memperkuat ikatan emosional. Dengan melakukan tips ini secara konsisten dan komitmen yang kuat, akan memperkecil risiko Anda untuk mengkonsumsi alkohol. Terima kasih sudah menonton video ini. Dukung saya untuk terus memberikan informasi mengenai alkohol dan narkotika dengan cara like, subscribe, dan komen. Dan apabila Anda atau orang terdekat Anda mempunyai permasalahan alkohol dan narkotika, silakan ya tulis di kolom komentar. Terima kasih.